Apa akrabnya hubungan antara listrik arus kuat dan arus lemah? Sekali lagi, hubungan antara arus kuat dan arus lemah. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak konsultasi dengan Mantor Bangunan. Jabatan ini perlu suatu proyek, Pak. Yang mana tugasnya nyetrum aki. Aki yang juga disebut elektro basah termasuk arus lemah dalam teknik listrik, sedangkan arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk ibu-ibu yang sedang hamil agar tetap sehat setelah melahirkan. Harus banyak makan semen, pasir, koral, batu alam, dan campuran ini disebut kondom, spiral atau pil adalah alat kontrasepsi untuk menjalankan kelahiran. Tepat. Agar bayi selalu sehat setelah dilahirkan, harus langsung dicor. Karena Pak, pengecoran itu harus merata agar dapat menghasilkan TV berwarna, video, kulkas, menggunakan tenaga listrik. Ya, dan cara untuk mengubah tegangan ke dalam arus lemah harus dipakai popok bayi dan pakaian lainnya harus selalu bersih agar bayi tidak masuk angin. Setelah dimandikan, bagian perut bayi harus dibalut dengan cat tembok atau pelitur. Itu pun harus disesuaikan warnanya dengan gelombang radio dan frekuensi sebuah alat pemancar ditentukan oleh antena agar mendapatkan suara radio yang baik. Antena harus dihubungkan tali pusar bayi. Tali pusar bayi yang baru lahir harus bersih supaya sehat. Selain itu, bayi harus disetrum. Another thing to bring.